Aku sesat, geng. Sumpah tak tahu aku kat mana sekarang ni. Aku sama orang, kau tahu tak? Wei, aku nak pergi mana? What the fuck? Wei. Gigil dia tak aku. Lari, wei. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni aku nak tunjuk satu video di mana aku pergi dekat salah sebuah muzium yang paling berhantu dekat Asia Tenggara, geng. Aku rasa aku pernah buat video hari tu di mana muzium ini bernama Muzium Perang Penang dekat Bukit Maung, Pulau Pinang. Muzium tu aku kata dengan kau, dia punya vibe tu sumpah seram gila. Dan kalau korang nak masuk, harga dia aku rasa nak tak nak kena bayar jugalah. Harga dia sekitar RM22 untuk seorang je tau. Waktu tu aku dengan harapan aku dapatlah something kan dekat dalam muzium tu. So kalau korang tengok muzium tu, dia punya sejarah, aku pernah cerita tau sebelum-sebelum ni. Korang tekan link kat atas. Dan kalau korang nak tengok lebih lanjut, aku akan tunjuk aku punya footage dekat sana. So sampai-sampai je dekat depan Muzium Perang Penang tu, aku rasa macam semacam tau. Sebab jalan dia memang sangat-sangat spooky. Punya jalan tu macam berkabus dan dia kena masuk dalam gila tau. Masa mula-mula pun aku dah rasa macam tak sedap hati lah. Tapi aku beranikanlah diri sebab aku memang nak pergi Penang. Salah satunya adalah aku nak pergi Muzium Perang Penang tu lah. So sampai je dekat situ, kita orang park betul-betul dekat depan entrance tu. Lepas kita orang park dekat situ, aku pun pergilah bayar tiket untuk masuk dalam Muzium Perang Penang. Sedikit tak limat lah pasal Perang Penang tu. Orang kat situ dia ada bagi tak lima sebelum masuk kat situ. So, selamat datang ke Muzium Perang. So, sebelum kita tukar ni menjadi Muzium Perang, ini merupakan sebuah kubu perang British yang dibina oleh British pada tahun 1930 dan siap dibina pada tahun 1939 dengan kos perbelanjaan sebanyak £40 juta dahulu untuk menyiapkan kubu perang ni supaya British dapat bersiap sedia menentang Jepun pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua di Malaya tahun 1941 hingga 1945, tempat ni ditawan oleh askar Jepun dan mereka tukar camp ini daripada British Army Camp tukar menjadi POW Camp, Prisoner of War Camp, di mana tahanan-tahanan yang askar Jepun tangkap dahulu yang terdiri daripada rakyat-rakyat Malaya dibawa kumpul ke sini, diseksa dan dibunuh beramai-ramai kat sini. Some of them juga dikumpulkan dan dihantar ke Kanchanaburi, Thailand sebagai buruh paksa untuk membuat jalan kereta api maut dan jambatan di seberang Sungai Kwai. And then atomic bomb gugur di Hiroshima dan Nagasaki, tamatnya Perang Dunia Kedua. Semua tahanan-tahanan dilepaskan, askar Jepun surrender dan hantar balik ke Jepun. Tempat ni terbiar kosong sama lebih 60 tahun abandoned. And in the year 2002, kita punya pengasas Encik Johari yang menemui tempat ni dan tukarnya menjadi muzium perang hari ni untuk kita rakyat Malaysia balik tengok zaman Malaya in Malaysia today. So masa mula-mula, kita orang masuk je dekat situ. Korang kena lalu dekat satu jalan kaki lima. Ha, macam satu jalan yang sangat-sangat panjang. Sampai je dekat sana, korang akan jumpa belah kanan ada satu terowong. Terowong tu lah aku rasa macam sangat-sangat menarik dan sangat-sangat seram weh kalau masuk dalam tu. Tempat penyimpanan senjata. Senjata api. Underground shelter. Masuk. Okay, kita masuk sini dulu lah. Ni tempat simpan senjata. Wow.
Wush. Wush. Okey, aku dah tahu dah. Kat sini tempat dia. Mula-mula aku pergi dekat tempat yang di mana kita orang boleh merangkak. Dan aku merangkak lah dekat situ. Merangkak lagi. Aku merangkak. Crawl. Kau nampak tak kat atas tu? Itu adalah tempat diorang. Nampak tak atas tu? Okay. Dekat situ ada satu tangga yang tinggi gila. Weh, sumpah aku cakap dengan kau. Eh, tangga tu tinggi. Tapi tunggu je. Saya tengok aku dekat sana. Okay. Dan korang tahu tak tangga tu lead pergi mana? Ha, korang kena tengok dulu video ni. Kau tahu? Aku panjat bawahnya. Gayat weh, sumpah. Sumpah gayat. Lepas dia gayat ni, aku gayat weh, sumpah dia. Tengok ni. Rendah ni. Aduh. Aduh. Ini tempat dia, geng. Tengok ni. Sini dia punya. Ada tak ni ke? Ada tak daki dia ke? Seram weh, sumpah gayat. Seram. Katanya tangga ni yang tinggi gila-gila ni adalah di mana aku panjat daripada bawah. Waktu zaman kubu pertahanan diorang tu kan, tempat penyeksaan semua tu, diorang menggunakan lubang tu untuk memenggal kepala. Kan tempat tu kan adalah tempat penyeksaan. So diorang guna lubang tu untuk memenggal kepala, dan kepala yang dipenggal tu diorang baling dekat lubang yang aku panjat tadi tu, kan. Sini. Tengok sini kan. Something yang terjadi dekat aku. Aku sesat, geng. Sumpah tak tahu aku kat mana sekarang ni. Aku seorang, kau tahu tak? Weh, aku dah pergi mana? Masalahnya sekarang aku seorang. Weh, hey, seram aku weh. Sumpah weh, aku seorang. Aku dah pergi mana? Kau sabar je, aku cari tempat yang... Ya Allah, kat mana ni? Sumpah ni. Sekejap eh. Aku seorang ni. Sumpah aku cakap. Seram eh. Sumpah. Cik, very dia seram. Oh, ni dah gila ni. Sumpah, weh. Aku sesat dengan orang ni. Aku tak tahu pergi mana dah ni. Aku datang dari mana pun aku tak tahu. Dia orang kata pergi sana. Sudah pergi sana. Mari sekejap aku cari jalan. Aku sesat sorang-sorang, geng, kat situ. Aku cari tempat, dan waktu tu, tempat yang aku sesat tu, tak ada orang langsung. Kau bayangkanlah aku sunyi sorang-sorang kat situ, dan aku tersesat sorang-sorang. Abi! La ilaha illallah! Abi! Tak sorang-sorang. Nak nangis.
Dan akhirnya aku jumpa orang. Aku lepas aku nampak orang yang dekat situ kan, aku terus macam lega gila. Kau bayangkanlah aku seorang-seorang sesat kat dalam muzium. Aku tak nak cakap lah. Memang muzium tu seram gila lah. Conclusion ni, tempat Muzium Perang Penang ni betul lah orang kata. Kalau korang nak jumpa, bukan jumpa lah, kalau korang nak rasa something yang very very thrill, very very scary, korang pergilah dekat Muzium Perang ni. Aku bersyukur gila aku tak jumpa apa-apa, tapi aku dapat rasakan something lah dekat dalam muzium ni. So lepas je aku sesat, aku jumpa laki aku. And then kita orang masuk balik tau dekat terowong yang mula-mula kita orang jumpa tadi. Sebab kan yang aku cakap tadi, dalam terowong tu ada lagi terowong yang kita orang belum masuk. Sorang eh, aku tak ada siapa teman. Ada masuk berdua, dia tak adalah macam seram sangat. Dia actually memang seram dalam terowong, yang dalam terowong tu. Kau tahu tak, aku dengar bunyi yang pelik-pelik weh waktu aku masuk dalam terowong tu seorang-seorang. Dah lah before tu aku sesat. And then aku boleh pula masuk tu. Aku macam, ya Allah, aku ni berat. Aku jadi berani for what? Sumpah weh, aku berlaki tadi. Aku dengar tak bunyi tu tadi? Aku pergi seorang sumpah. Weh sumpah tu. Muzium ni bukan macam biasa sama muzium eh. Tak nak lah, tak nak. Siapa punya idea lah suruh aku masuk ni. Tak nak lah, aku nak balik. Sumpah tu, aku tak tahulah. Tapi muzium ni memang betul lah. Orang kata kalau nak rasa vibe-vibe seram tu memang kat sini lah. Tak cemut. Seorang-seorang. Dah lah, sesat. Lepas tu, jalan seorang-seorang. Memang tak cemut. Aku kata tu first and last aku masuk dalam Muzium Perang Penang tu. Conclusion dia, muzium ni memang sangat-sangat menyeramkan bagi aku. Korang kena try sendiri pergi ke Muzium Perang Penang ni. Then korang kongsikan pengalaman korang. Okay? So, itu sahaja pengalaman aku pergi ke Muzium Perang Penang. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye-bye!